Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasoro yansurun nasron pahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansorun mansorun minsorun dorobayad ribu dorban pahuwa doribun wadaka madrubun idrib latadrib madrobun madrobun midrobun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggara Putri Tania. Dan kali ini saya ditemani oleh keponakan saya yang barusan sedikit mengulas nadom tentang sorob nahu. Dan beliau pun juga sangat fasih ya dalam berbahasa Arab, karena sorob nahu itu sebagian ada di dalam ilmu fikih. Nah, di sini kita berdua akan membahas tentang kisah Abu Nawas. Siapakah Abu Nawas? Dan Abu Nawas pada saat itu hidup di zaman masa kekhilafahan siapa? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, sekarang kita akan memperkenalkan dulu ya keponakan saya yang bernama Ustadz Saipullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tad, maaf nih mau tanya, sebenarnya Ustadz ini alumni dari pesantren mana ya sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Saipullah, asli dari Malangbong, Garut. Nama pesantrennya Raudhatul Muta'allimin, Soreang. Setelah itu saya keluar, terus dilanjut ke daerah Garut, ke kampung saya. Di situ saya mengasah ilmu sedikit-sedikit. Ditambah lagi mengaji ke orang tua. Nah, katanya orang tua Ustadz Saipullah ini sangat pandai ya dalam berkori ya. Iya. Dan iya, pernah juara juga. Iya, benar. Iya, sahabat IMP. Ternyata orang tua Ustadz Saipullah ini pintar dalam berkori, dan di sini pun juga ada yang unik dan istimewa dari Ustadz Saipullah. Pokoknya kalau siapapun yang kenal dengan Ustadz Saipullah pasti orangnya itu humoris ya, dan membuat kita itu sampai sakit perut karena saking pandainya ya, humoris seperti Abu Nawas. Bisa saya mau tanya, kalau Abu Nawas itu di zamannya siapa, era berapa, dan sebagai apa dia? Saya mau tahu tentang kisah Abu Nawas itu gimana itu. Tolong penjelasannya. Kalau sepengetahuan Bibi bahwa Abu Nawas itu bernama asli Abu Ali Hasan ya. Dan beliau itu lahir di tahun 700-an. 700 akhir. Dan beliau pun juga menjadi penyair dan juga sastra yang sangat istimewa, luar biasa, dan dipakai pada saat itu di masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu adalah raja yang sangat bijaksana, yang pada saat itu terkenal di abad ke-8 di Baghdad. Dan Abu Nawas itu menjadi seseorang atau tokoh sufi yang selalu dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid di saat ada kepentingan, salah satunya untuk membenarkan mana yang hak dan mana yang batil. Terus itu Abu Nawas itu titelnya wali apa sahabat? Saya belum tahu jelas. Kalau untuk dibilang gelarnya wali itu terlalu rendah ya. Tetapi Abu Nawas itu bisa dikatakan gelar di atas wali, yaitu sahabat. Iya. Karena beliau pun ada kisah menarik ya, iya, yang tidak banyak orang tahu, bahwa Abu Nawas itu pernah menipu malaikat. Iya. Kalau gak salah waktu meninggal ya? Iya, pada saat itu kan Abu Nawas itu menjadi buronan raja ya. Menjadi buronan raja karena pada saat itu pernah menipu raja. Nah, saat beliau mau meninggal, beliau akhirnya itu memberikan surat wasiat kepada ibunya untuk memakaikan kain lapan yang lusuh. Jikalau saya meninggal, tolong pakaikan saya dengan kain kapan yang lusuh, supaya terlihat bahwa saya ini sudah meninggal lama. Di saat hari pertama dikuburkan dan ada di alam kubur, bertemu dengan dua malaikat. Iya.
di saat bertemu dengan dua malaikat. Lucunya, malaikat berdua itu melihat dan menatap kepada Abu Nawas. Apakah ini jenazah yang sudah lama atau baru? Karena makamnya baru, tetapi pakai kain kapannya itu lusuh. Terus ditanya kan, man robuka gitu. Kata Abu Nawas, maaf malaikat, apakah engkau tidak melihat bahwa saya ini adalah jenazah yang sudah lama dikubur di sini? Itu mungkin pernah dengar ya, di pesantren juga pernah kan ada ceritanya. Akhirnya dua malaikat tersebut saling menatap dan bingung. Malaikat aja kebingungan menghadapi Abu Nawas. Saking pinternya ya. Saking pinternya, saking cerdiknya. Dan Abu Nawas itu menjadi imajinasi ya orang-orang yang memang mempelajari ilmu sufi. Dalam kisah humorisnya juga, Abu Nawas hebat sekali. Abu Nawas itu anaknya siapa? Ya itu aja dulu, anaknya siapa pengen tahu. Abu Nawas itu lahir dari Hasani dan Kubron ya. Dan beliau itu bisa dikatakan dari kecil itu mempunyai keistimewaan dan mempunyai tanda lahir di bagian bahu ya, di bagian bahu kanannya itu tanda lahir berupa huruf Allah dan tanda lahirnya itu berwarna hijau. Di situ aja sudah menjadi tanda ya bahwa Abu Nawas itu akan menjadi kekasih Allah yang memang diperlukan oleh orang banyak. Di samping humorisnya, tingkat kesufiannya itu sampai ke taraf. Dan di situ pun juga banyak orang yang menyalahartikan ya tentang kecerdikannya dari Abu Nawas. Mungkin orang lain menyangka bahwa Abu Nawas itu adalah orang yang tukang bohong gitu kan, orang tukang tipu. Padahal di setiap apa yang dia lakukan itu bermakna dan semua atas izin Allah. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang memang tidak mengerti dan tidak paham apa yang sebenarnya agama dan apa yang sebenarnya Islam. Sekarang Abu Nawas itu masih ada enggak? Nah, di sini waktu itu kan pernah ada cerita ya Abu Nawas meninggal kan, menipu malaikat. Dan setelah itu akhirnya Abu Nawas itu hidup kembali. Jadi pada saat itu hanya mati suri selama 7 hari. Di dalam kuburnya itu akhirnya bangkit dengan sendirinya, entah siapa wallahu alam bisawab yang menggali kuburnya itu. Akhirnya Abu Nawas itu muncul kembali dan meminta maaf kepada raja yang pada saat itu mencarinya. Nah, di situ melakukan permohonan atau pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tobatan nasuha. Nah, setelah itu Abu Nawas menjadi penyair, membuat puisi-puisi tentang kesupian dan tentang kecintaannya kepada Allah. Dan sampai saat ini pun juga tidak ada yang tahu ya Abu Nawas itu meninggal atau tidak. Tetapi kalau menurut penglihatan dari Bibi, sesuai dengan Ainul Basiroh, bahwa beliau itu adalah tilam. Jadi saya mau bertanya lagi, apakah Abu Nawas itu punya putra berapa? Kalau yang Bibi tahu tentang Abu Nawas itu tidak beristri. Beliau pada saat itu menghabiskan kehidupannya hanya dengan ibadah dan mencintai Allah yang menciptakan segala alam semesta. Dan beliau pun juga sangat berpatokan kepada atau mencontoh, mentauladani kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat beliau tua ya, menghabiskan masa hidupnya dengan membaca Al-Quran. Dan Abu Nawas selalu berpatokan ke dalam Al-Quran dan hadis. Punya saudara gak Abu Nawas ya? Abu Nawas kebetulan itu adalah anak satu-satunya dari Hasan. Ya sahabat IMP, tentang kisah Abu Nawas itu yang saya ketahui. Tetapi mungkin ada versi lain ya yang diketahui oleh keponakan saya. Kalau setahu saya Abu Nawas itu adalah seorang penyair yang sangat hebat dan pintar. Benar gak Vi? Iya betul, karena sangat cerdik sekali. Iya, iya, iya. Dan beliau juga adalah ahli ibadah yang sangat taat sekali. Nah, kalau menurut Ustadz, tentang kisah Abu Nawas kan itu selalu masuk di dalam 1001 malam ya. Iya, iya. Nah, itu kan ada banyak yang terkenal atau ciri-ciri khas dari Abu Nawas. Selain dari kisah tentang Abu Nawas menipu malaikat, ada lagi nggak kisah yang Ustadz ketahui yang memang menarik yang bisa menjadikan pelajaran untuk sahabat IMP? Justru saya kesini Bi pengen tahu tentang kisah Abu Nawas, soalnya oleh para ulama, oleh kiai, oleh ustadz jarang dibahas tentang Abu Nawas. Nah, saya mau tahu tentang Abu Nawas, gemblengannya semuanya gitu. Iya. Nah, di sini kita akan memberikan contoh-contoh kisah Abu Nawas yang nantinya akan masuk di akal dan pikiran ya. Nah, waktu itu kan pernah menipu kedua malaikat.
saat Abu Nawas meninggal ya. Dan di sini pun juga Abu Nawas pernah menyadarkan orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Pada saat itu di Baghdad ada suami istri yang memang suami istri itu mempunyai anak banyak. Rumahnya itu sangat sempit dan mereka berdua itu sering mengeluh dan seuzon kepada Allah dengan kehidupannya yang memang serba kekurangan dan tempat tinggal pun juga sempit. Akhirnya menemui Abu Nawas untuk diberikan pencerahan. Tolong Abu Nawas, bagaimana caranya saya dan istri supaya hidup layak, hidup nyaman? Dan saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak mendapatkan balasan atau imbalan dari Allah. Akhirnya Abu Nawas bilang, apa yang perlu saya bantu? Saya ingin mempunyai rumah yang luas agar saya, istri dan anak-anak hidup yang tenang, nyaman, adem ayam di dalam rumah tangga dan keluarga. Akhirnya Abu Nawas, rumahmu di mana? Ayo antarkan aku ke dalam atau ke tempat tinggalmu. Diantarkanlah, pas Abu Nawas melihat, menurut Abu Nawas itu segitu sudah harus bersyukur gitu kan. Karena anak hanya tiga. Itu hanya suami istri, mempunyai kamar tiga. Berarti itu udah cukup ya. Harusnya bersyukur, jangan pernah mengeluh. Akhirnya Abu Nawas bilang, hey, tolong kamu besok beli kambing satu. Masukkan di dalam rumahmu agar kamu bisa hidup tenang. Orang tersebut akhirnya besok itu membeli kambing. Setelah ada kambing, dua hari kemudian orang itu mendatangi lagi Abu Nawas. Dengan adanya kambing, kok rumah saya tambah sempit. Besok kamu harus beli lagi satu kambing lagi. Berarti jadi dua kambing. Ya? Dua kambing itu akhirnya dimasukkan juga ke dalam rumah tersebut. Tambah marah kan istrinya kepada suaminya itu. Akhirnya suaminya itu dengan menangis datang lagi ke Abu Nawas. Bagaimana caranya? Karena saya mendapat terus-terusan amarah dari istri. Dengan adanya dua kambing mengotori rumah saya dan akhirnya tambah sempit. Bahkan anak-anak kami pun juga jadi tidak bisa tidur dengan bau kotorannya. Dan juga sangat sempit, terasa panas rumah itu. Berarti besok kamu harus menjual dua kambing tersebut. Agar kamu tidak akan mendapat lagi amarah dari istri, anak-anakmu juga tidak akan mengeluh, dan rumahmu akan terasa luas. Akhirnya dijuallah dua kambing tersebut. Setelah dijual, akhirnya suami istri itu mendatangi lagi Abu Nawas. Terima kasih dengan petunjuk dari Abu Nawas yang memang awalnya tidak masuk logika. Sekarang saya baru menyadari dan saya baru memahami bahwa kemarin itu dengan adanya dua kambing kita merasa sempit. Setelah kambing itu tidak ada, rumah terasa bersih, wangi dan juga luas. Berarti disinilah kita harus bersyukur kepada Allah apa yang kita punya. Saking cerdasnya. Saking cerdasnya. Terus ada satu lagi kisah yang memang Abu Nawas itu menyadarkan si pembohong. Pada saat itu ada dua ibu ya, ada dua ibu yang mengaku-ngaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Dan Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk ke peradilan untuk membuktikan mana yang benar, ibu kandung itu atau ibu kandung yang satu lagi, karena dua-duanya itu mengaku itu adalah anak kandungnya. Akhirnya Abu Nawas dengan tenang dia itu membawa pisau. Kumpulkan kedua ibunya yang mengaku anak itu adalah anak kandungnya. Supaya adil, kita akan belah dua, supaya satu-satu mendapat bagian. Yang satu, yang bernama Hani ya, kita sebut namanya Hani. Yang namanya Hani itu senang dan bahagia karena akan mendapat bagian dari anak itu. Tidak berpikir kalau anak itu kalau misalkan dibagi dua pasti jelas akan mati kan? Iya. Tapi ibu yang satu lagi yang bernama Siti, dia langsung sujud kepada Abu Nawas dan memohon kepada Abu Nawas dengan merelakan anaknya untuk diberikan kepada Hani. Yang penting anaknya tetap hidup. Disitulah Abu Nawas dan semua orang yang ada di dalam peradilan itu mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah ibu yang bersujud menangis tidak ridho anaknya mati sia-sia. Lebih mengikhlaskan anaknya untuk dibawa oleh Hani asalkan dia tetap hidup. Itulah kasih sayang seorang ibu. Akhirnya di situ si pembohong yang bernama Hani itu diberikan hukuman oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Sekian cerdasnya ya. Saya punya satu, Bi, tentang kisah Abu Nawas. Ini judulnya dijebak oleh temannya. Kata temannya begini. Sing saha, pakai Sunda gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sing saha anu tiasa nongengan raja. Oke, bakal dipasihan hadiah. Menurut temannya, upami si Abu Nawas nongengan ke raja,
bakal dihukum. Abu Nawas pinta. Sudah itu pulang, Abu Nawas berpikir, kumaha carana hoyong nongengan raja. Ada ide saking cerdas. Nyana kancing raksasa nu ageung dikaput dipengker. Nah, sumping ka mana Abu Nawas can ieu can sumping sauraja teh. Tah tos eta sumping Abu Nawas tah ning tos aya Abu Nawas teh can. Abu Nawas tos di mana maneh cenah kan telat ka dieu teh. Biasa pun raja cenah abi aya wegelan heula. Oh. Ari eta ngagegag naon cenah mapahna kan kitu ngagegag. Abi teh gaduh kancing raksasa tuan raja, kancing raksasa penasaran raja teh. Cik hoyong ninga kancing raksasa anu kumaha nyapan ditonggengkeun teras ku Abu Nawas teh. Janten rencangna anu bade ngajebak teh eleh, janten mayar ka Abu Nawas saking pinterna Abu Nawas. Kitu rasa palihna abi saterang abi. Jadi sahabat IMP pun juga jangan pernah menilai seseorang dengan kebodohannya. Iya. Bisa jadi kebodohan itu menyimpan kepintaran yang sangat besar yang bisa menjatuhkan orang yang selalu meremehkan orang lain. Iya, benar. Disitulah kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Karena kita sebagai makhluk Allah, di sini kita harus saling memuji kepada sesama. Nah, sahabat IMP, di sini pun juga kita harus tahu bahwa Abu Nawas itu bukan hanya lelucon, bukan hanya fiktif belaka. Jadi Abu Nawas itu pernah hidup di abad 8 dan beliau menjadi inspirasi tokoh orang-orang sufi. Nah, di sini kenapa kita perlu belajar ilmu sufi? Di sini ilmu sufi itu benar-benar sangat penting bagi umat Islam untuk bisa meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun juga tentang sufi itu merujuk ke dalam kebatinan. Orang-orang yang mempunyai kebatinan, orang-orang yang mempunyai ahli spiritual sangat penting mempunyai ilmu sufi agar bisa mengosongkan hati dari keburukan, menjernihkan pikiran dari kebohongan, dan juga membersihkan lidah dari perkataan yang kotor. Nah, di sini siapapun orang yang ingin belajar sufi, kita harus mencontohi tauladan dari Abu Nawas. Terserah orang mau bilang kita gila, terserah orang mau bilang kita tukang bohong, kita tukang tipu, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai ke dalam hati, bukan manusia. Selain itu, saya mau bertanya tentang hukum dalam Islam. Setahu saya, hukum dalam Islam itu kan ada 3. 1 hukum adat, 2 hukum akal, 3 hukum syara. Nah, saya pengen tahu penjelasannya dari ketiga hukum itu apa aja dan gimana. Kalau untuk hukum adat, kalau setahu Bibi itu merujuk ke dalam agama ya, bahwa di situ di dalam hukum fikih muamalah kita harus sesuai yang ada di dalam keterangan agama masing-masing. Kita akan merujuk tentang masalah semua agama aja ya. Iya. Nah, hukum adat berarti kita harus penuh pembelajaran kita, ketaatan kita, dan hukum-hukum kita yang kita lakukan di alam manusia itu fokus ke dalam agama kita masing-masing dan keyakinan kita masing-masing. Oh, itu hukum adat ya? Berarti secara langsung hukum adat itu kan kebiasaan sehari-hari kita hidup di dunia gimana ya? Betul. Jadi hukum-hukumnya kita harus merujuk ke dalam itu satu keyakinan. Hukum adat ya? Betul. Nah, yang kedua hukum syara itu gimana, Bi? Nah, kalau untuk hukum syara itu masuknya ke dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga ada faktor-faktor unsur kepolitikan di dalam negara. Nah, syara itu yang kita tidak boleh adalah menikung teman sendiri dengan cara politik yang kotor. Iya. Dan kita pun juga menjelekkan orang itu tanpa ada dasar bukti. Itu. Oh, itu hukum syara. Betul. Yang ketiga hukum akal, Bi. Akal. Iya. Nah, kalau untuk hukum akal, kita harus selalu berbicara dan sebelumnya kita harus berpikir dulu, jangan asal bicara. Yeah. Kalau misalkan kita asal bicara tanpa berpikir, itu akan sesat di jalan. Tetapi kalau kita berpikir dulu baru berbicara, itu akan mendapatkan isi dan tujuan kita. Oh. Bisa, saya mau bertanya, kalau nggak salah,
Nabi siapa ya yang bisa menghidupkan lagi yang sudah mati? Tolong perjelaskan. Sebenarnya kalau untuk nabi yang pernah ya menghidupkan orang yang sudah mati itu ada tiga. Iya, iya. Selain dari Nabi Isa alaihissalam, ada juga Nabi Musa dan juga Nabi Yunus. Nabi Musa itu banyak diketahui oleh orang banyak ya, bahwa Nabi Musa itu mendapatkan mujizat dan juga keahlian yang sangat luar biasa, salah satunya tongkat bisa, ya. Ya, tongkat itu bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular dan bisa menghidupkan orang yang mati hanya cukup dengan membaca dua kalimat syahadat saja. Dan bisa juga orang yang sudah buta ya langsung bisa melihat lagi ya. Betul. Nah, di sini menarik ya. Mujizat. Karena orang yang sudah lama buta. Iya. Seketika dalam jangka waktu 1 detik itu bisa langsung melihat lagi. Orang lain menyebutkan itu adalah sihir. Padahal kalau kita melihat dari sisi baiknya, kita harus mengambil hikmah yang positif. Karena orang yang buta, yang sudah diponis oleh tabib ya pada saat itu, katanya ini tidak akan bisa tertolong, tidak akan bisa melihat lagi, akan buta selamanya. Disebut dengan buta permanen. Tapi dengan mujizatnya Nabi Musa, semua atas izin Allah, hanya dengan ditiup kedua matanya, langsung bisa melihat dunia ini. Nah, di sini juga Nabi Yunus ternyata sama, bisa menghidupkan kedua orang yang sudah meninggal pada saat itu terkena oleh bencana alam. Ada dua orang laki-laki yang memang dua orang laki-laki itu sudah tua. Beliau pengasuh dari 5 anak yatim piatu. Pada saat itu beliau terkena musibah banjir ya. Dan di situ kedua orang tua itu meninggal. Di saat meninggal, akhirnya tidak terima 5 anak yatim piatu itu. Menangis dan berdoa kepada Allah, kalau bisa jangan pernah kedua orang tua yang selama ini mengasuhnya, menjaganya, membiayai, jangan meninggal karena dia nggak tahu lagi harus ke siapa berlindung gitu kan. Akhirnya datanglah Nabi Yunus alaihissalam mendatangi 5 anak yatim piatu itu. Apa yang Anda inginkan? Anak-anak itu bilang, saya sangat mencintai dan menyayangi kakek ini. Saya ingin kakek ini hidup dan saya berjanji tidak akan pernah nakal lagi. Dengan mujizatnya Nabi Yunus alaihissalam, dengan ketulusan hatinya, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan bahasa, ya Allah, hidupkan kembali jikalau kedua kakek ini memang layak untuk menjaga 5 anak yatim piatu ini. Akhirnya dengan seketika, kedua kakek itu hidup kembali. Dan ada yang menarik, saat kedua kakek itu hidup, yang tadinya hidupnya itu miskin ya, tiba-tiba menjadi kaya raya dalam jangka waktu 41 hari. Karena ada satu doa yang dibisikkan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada kedua kakek itu. Entahlah doa itu apa. Jadi sebenarnya, kalau menurut Ainul Bashiroh ya, yang Bibi lihat, pada saat Nabi Yunus alaihissalam membisikkan satu kalimat doa kepada kedua kakek itu menggunakan dari ilmu tauhid yaitu asma wa sifat. Dengan izin Allah kakek itu tidak hanya membiayai 5 yatim piatu. Bahkan pada saat itu kedua kakek itu sampai bisa membiayai 2678 anak yatim piatu yang ada pada saat itu di daerah Mekah Arab Saudi. Dan kisah tersebut masuk ke dalam kitab Qisas Anbiya. Ya sahabat IMP, insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya dan keponakan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.